Soalnya cila, assalamualaikum berbagai saya di channel Yusuf Arif. Sebenarnya kali ini kita kalau nggak mau tunggu animasi dulu karena saya masih kelas di tahun. Kali ini kita akan unboxing namanya susu steril kurma ya, atau kalau saya susu cap beruang ya kalau kalian tahu. Nah ini sekarang ada yang 7 kurma, ini ada di Ramadan tapi gue belum pernah minum ya karena gue ketinggalan jamat. Oke, ini dia dari tante atau buleku ya kalau orang Jawa bilang ya. Apa sebenarnya saya, oh ini ada sirup kunyit juga ya. Ini saya kebelan, dari kebelan Jembatan, tapi saya udah lama Jawa. Jadi saya paham bahasa Jawa dan suara saya biasa aja orang. Oke, kita mulai obat vaksinnya. Bisa kita mulai ya, astagfirullah. Kita belah-belah sini ya. Belah lagi sebelah sini. Maaf kalau kameranya burik karena HP-nya HP kentang ya. Sorry banget. Nah, setelah dibuka seperti itu kita buka ya. Apa aja isinya? Ada berapa susu kan sama sekotak ini bisa dikit sih, tapi jangan bawa banyak. Kecil-kecil lebih banyak. Isinya sangat nikmat. Saya suka banget kalau ada susu steril lagi dalam rasanya nih. Apalagi sekurma khas Arabia. Saya suka sekali. Dan sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 botol guys. Ya dikit sih tapi gak apa, yang penting dapat apa ya. Ya coba kita lihat. Ini 7 kurma. Ini 7 kurma atau bisa susu beruang ya. Tapi ini sekarang namanya kayak 7 kurma nih, mantep nih. Sebenarnya gak 7 kurma. Campurannya jadi ya. Kalian bisa sendiri. Susu steril kurma, susu steril dengan kurma si bersihnya 200 ml, diproduksi oleh PT Tetra Pak dan Jaya Bogor. Oh, dari Bogor Indonesia. Bagaimana sebelum ini kalau langsung kepak ini nggak nampak sih dari layar satunya, tapi katanya kalau di luar sini Oktober 2021. Oh masih lama guys, kita aja tanah saja. Ini mirip kayak susu beruang atau susu steril beruang itu, tapi benar lebih kecil loh. Cap beruang tapi benar lebih kecil. Aku suka banget susu itu. Tapi ya, sekarang ada yang versi baru di 7 kurma. Coba lihat dulu kandungannya. Kandungannya komposisi susu sapi, air susu, susu bubuk, gula, buah kurma 2% dan dua karena 7 kurma. Enggak apa-apa. Mengandung nabati paragen, mengatur keasaman, pengisi mono pestisida, asam lemak dan pestisida sendiri pun mengandung alat dia dasar dari cetak. Ini nilai gizinya guys, sebenarnya sehat nih guys. Ini susunya ya ada campuran apa ya, karena kan dari kurma. Kurma kita sebab untuk sido, kalau nggak ini dikit peminatnya guys. Udah ada muka saya sudah mantep ya, apalagi minumnya pas terus segar-segar ya, pas atau dingin-dingin tuh. Ini juga bisa jadi santan kurma untuk kue kurma ini kayaknya bisa nih. Nih bisa baca sendiri ya, atau kalian lihat juga kalian bisa beli ya. Ini baca sendiri, kasih waktu untuk baca. Ini ada pesannya. Pesan AKG berdasarkan kebutuhan energi 2500 KKL, kebutuhan orang Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Nah jadi ada juga baca sendiri tuh. Kita coba balik lagi sini, ada sandek yaitu 7 kurma burik, 7 kurma susu steril kurma dibuat dari susu sapi berkualitas dengan proses sterilisasi untuk memastikan kualitas susu tetap dibandingkan dengan buah kurma pilihan yang penuh manfaat bagi Anda dan keluarga. Menikmati manfaat dan kesehatan 7 kurma susu steril kurma dengan konsumsi rutin setiap hari. Ini juga langsung dapat konsumsi dalam waktu dingin. Coach suruh minum, perhatikan. Tidak cocok untuk menggantikan air susu ibu. Tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Gak boleh guys, bukan 12 tahun ya. Kalau saya belum. Dan ini guys, 7 kurma susu steril halal. Ini kalau gak salah, kalau tempatku ini susu begini pasti 10 ribu. Kalau gak 9,5 ya. Ya karena cuma kecil aja, ini mahal loh. Ubi susu beruang aja cuma 9,5 belenggu. Mau pengen mau beli susu itu karena susu itu sehat banget guys, 100% murni. Nah ya jadi ya guys, review susu steril 7 kurma dari tante saya ya.
ini isinya ini 12 kali 200 mm, jadi dari boxnya 12 cm paling. Ini ya, jangan dibanting, udah rusak lah nih ya, orang-orang banting kan guys kok. Semoga sudah dengar ya, jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, dan gue akan upload animasi setelah ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.